Selepas Dato Seri Anwar Ibrahim, ada cubaan untuk menjatuhkan Anwar, menyerang Anwar, memaki Hamun Anwar, mencaci Perdana Menteri. Kita sangka kerajaan akan tumbang. Kita sangka Anwar Ibrahim akan hilang sokongan. Namun saudara-saudara, ini kita perlu ambil perhatian satu berita ini, di mana ini satu kemenangan baru untuk Anwar dan rakyat Malaysia. Dan silap hari bulan, Anwar akan terus disokong sehingga PRU16. Tuan-tuan dan puan-puan, melalui satu artikel daripada Harapan Daily, bertubi-tubi berita baik ekonomi Malaysia sepanjang Julai. Wow, inilah pengumuman paling dinantikan. Tahniah PMX, tahniah Madani, tahniah PH, BN, GRS, GPS. Alhamdulillah. Satu KDNK Malaysia meningkat 5.8% suku kedua 2024. Suku pertama 4.2% melebihi jangkaan ahli ekonomi pada 19 Julai 2024. Nah, disangkakan Anwar tumbang. Disangkakan GPS, GRS akan tarik sokongan. Namun lain yang jadi sebenarnya, ini kemenangan baru Anwar Ibrahim, sekaligus menundukkan musuh politik Anwar Ibrahim yang cuba menjatuhkan PMX. Mungkin kita boleh cakap selamat tinggal musuh politik Anwar Ibrahim. Ringgit kini menjadi mata wang yang mempunyai prestasi terbaik di Asia selepas rupiah India 13 Julai 2024. FBM KLCI bursa mencecah paras tertinggi dalam 3 tahun lepasi halangan psikologi 1630. Sasaran 1700 akhir tahun ini 15 Julai 2024. JP Morgan naikkan rating Malaysia dari underweight menjadi neutral pertama kali sejak 6 tahun dengan apa yang mereka sifatkan perkembangan ekonomi yang memeranjatkan 11 Julai 2024. Forbes memuji pembaharuan yang dilakukan Malaysia, mengarahkan ekonomi Malaysia ke arah pertumbuhan tinggi dan nilai tinggi di bawah kepimpinan PMX. Nilai dagangan Malaysia naik 8.7% kepada RM 1.158 trilion pada Jun 2024. Tren menaik sejak Januari 2024. Harga sayur turun 20%, OPR kekal 3% untuk kali ketujuh berturut-turut. Malaysia dalam landasan untuk menjadi pasaran data center ketiga terbesar di Asia. Ringgit mula menunjukkan peningkatan berbanding Singapore dollar sejak 6 bulan lalu. RM 250 juta berjaya diselamatkan dari ketirisan sebulan selepas rasionalisasi diesel dilaksanakan. Data Menteri Kewangan 2. Semua ini adalah pada bulan Julai. Jadi tuan-tuan apa yang amat dihormati, kemenangan Anwar. Nah, mungkin ini salah satu penyebab rakyat akan terus memilih Anwar dan sudah pasti penyokong-penyokong PH Mahut Anwar dikekalkan. Dan begitu juga penyokong PN, sudah pasti mereka nak Anwar tumbang. Tapi ini kemenangan baru untuk Anwar Ibrahim. Apa komen anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, ada satu persoalan yang menjadi perdebatan ramai orang, juga menjadi pertanyaan ramai orang, terutamanya penyokong-penyokong PH dan PN. Kalau Anwar jatuh, siapa yang sepatutnya jadi Perdana Menteri seterusnya? Baru-baru ini pun saya ada buat tinjauan. Saya ada memberikan beberapa pilihan undian, yaitu Rafizi, Hamzah, Muhyiddin dan juga Zahid. Namun itu hanya 4 pilihan yang saya sediakan. Sebenarnya ramai lagi calon yang boleh menjadi Perdana Menteri asalkan ataupun syaratnya itu adalah pilihan rakyat. Contohnya Ismail Sabri pun boleh jadi Perdana Menteri. Mungkin Saifuddin Nasution, mungkin Nurul Izzah ataupun Dr. Wan Aziza, ataupun mungkin juga Tok Mat. Kalau bahagian
Perikatan Nasional pula ada yang kata Muhyiddin pun boleh jadi PM, Hadi Awang pun boleh jadi PM, Azmin Ali pun boleh jadi PM. Jadi sebenarnya ramai calon. Ah, kenapa saya kata ramai calon? Sudah pasti penyokong PN mahu Muhyiddin ataupun beberapa nama besar di dalam PN untuk jadi Perdana Menteri. Begitulah juga bagi penyokong PH. Namun satu tulisan daripada Syahbuddin pada 19 Julai. Kalau Anwar dijatuhkan, tak semestinya Muhyiddin naik jadi Perdana Menteri. Ah, adakah di sini harapan untuk Muhyiddin jadi Perdana Menteri sudah tidak ada? Nah, lagi pula beliau hari ini sedang berhadapan dengan beberapa kes mahkamah. Menurut tulisan daripada Syahbuddin, seorang rakan yang merupakan pengikut tegar Anwar Ibrahim sejak era reformasi menegur beberapa tulisan saya yang mengkritik kerajaan Madani dengan mengatakan tindakan saya itu hanya akan membuka ruang kepada Muhyiddin kembali semula sebagai PM. Katanya, jika Presiden Bersatu itu kembali sebagai PM, episod kegagalan selama 17 bulan sebelum ini akan berulang kembali. Wow, mungkinkah ini juga salah satu penyebab supaya Muhyiddin Yassin tidak jadi Perdana Menteri lagi? Ah, mungkin bagi yang tidak meminati Muhyiddin, sudah pasti mereka tak nak Muhyiddin jadi PM. Tapi bagi mereka yang meminati pimpinan Muhyiddin, sudah tentulah mereka mahu Muhyiddin sekali lagi jadi PM. Di dalam tulisan ini, adakah itu yang kita mahu? Tanyanya kepada saya. Sambil menyebut Anwar adalah PM terbaik ketika ini, rakan saya itu juga secara terbuka mengatakan rakyat Malaysia harus mengekalkan Presiden PKR itu menerajui Putrajaya bagi tempoh 10 tahun atau selama dua penggal. Saya hanya senyum mendengar keinginannya agar Anwar menjadi PM selama 10 tahun. Dalam hati saya berbisik, jangankan 10 tahun, nak habiskan penggal atau nak menang PRU akan datang pun rasanya Anwar sedar masih lagi tak cukup nafas mendepaninya. Dalam sejumlah komen dalam beberapa tulisan saya kebelakangan ini, ramai juga yang mengomen dengan maksud yang sama. Menurut mereka, adakah kita mahu Muhyiddin kembali sebagai PM? Keyakinan saya begini, baik sama ada Anwar dijatuhkan di pertengahan penggal atau akan ditumbangkan dalam PRU 16, Muhyiddin bukanlah pilihan pertama untuk diangkat semula sebagai PM. Beliau hanya antara pilihan tetapi bukan pilihan utama. Dengan Muhyiddin masih ada kes mahkamah yang perlu diselesaikan, bahkan ketika PRU 16 nanti mungkin sudah dijatuhi hukuman. Harus diakui, laluannya adalah sukar untuk menjejaki langkah Tun Mahathir menjadi PM sebanyak dua kali. Di Blok Pembangkang, laluan untuk Hamzah yang kini Ketua Pembangkang atau Ahmad Samsuri daripada PAS dirasakan lebih terbuka. Tambahan lagi berdasarkan sentimen Melayu, Islam yang terus berkembang, jika dalam PRU 15 lalu, PAS mampu memenangi 43 kerusi parlimen, jumlah kemampuan menang parti itu dijangka akan bertambah lagi. Jadi menurut tulisan daripada Syahbuddin Husin, dipendekkan cerita, selepas Anwar tiada, tak semestinya Muhyiddin merupakan penggantinya. Jadi tuan-tuan dan puan, memang salah Anwar Ibrahim akan letak jawatan, akan tidak jadi Perdana Menteri lagi. Tapi persoalannya bila? Nah, itu persoalannya bila. Jadi apa komen anda tuan-tuan dan puan? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini.